rumah sakit komunal yang pasok nama BPJS gratis tanggane pamane sak desa sak RT sak RW jumlahe 100 ngono ae moro ngamplok piye tekan wis nyekel 5 juta koncone nyambut gawe bojone dolan dulu dhewe yo guru pisan dhewe yo ngendani guru kok sakit yo gengsi minimal yo 100 ya to wong sakit kok ngene bojone 5 juta komune koncone dhewe dhewe mergo dhewe guru barang wong sakit kena ratusan, ya 5 juta, 15.000 lumpuh BPJS gratis mulai ke rumah sakit mampir dari untuk diparionar oh, muni Allah yang gak nyambut gairah lagi no. Pengen ngejak debat aku mergul ini pancar ku aneh ngonten ya dong lah wa mamin dapatin illa ala wawiris kuhar. Masalah rezeki kuwi sudah kepastiane Gusti Allah. Lah terus nyambut gawe niki pripun? Nyambut gawe kuwi perintah. Lek anak wong lanang jamane Joko kok angel sugih, niku mboten mergo penggaweane panjenengan, mergo niku jatah rezekine panjenengan sik semono. Iki lho sing Joko-Joko. Tak dengane gak oleh bojo. Amin. Sing amin banter kowe Joko tuwek kowe. Iya kan bener enggak lah. Adunaknya sejukur kuek dan kuek jujur lah alam namanya dari program Pak Jokowi itu dari sejukur kuek 2024 komennya seumure lu munggah insya Allah jadi disuntik mati ngebuk-ngebukin dulu masalah layak itu layak itu layak ya rabu mutu minta di biaya panggangan nanti ngantungan masuah layak itu panggung budoni bakul wongnya tekong lanjine cek tak terus nih kok sampe nangil sedih ya menurut jatah itu teriku saya ingin bawa ini pora kakek teori konspirasi iya Gus maksudnya ini kan zamannya Joko pak awak itu konsumsi rodanya gitu tapi bosok jenis homa-homa dilelah duit itu ngotong biar zamannya Joko ranya nol gak apa-apa bosok homa-homa itu loh malah duit itu nyakal jadi motor bilalah ya bisa ngeris omah bisa akib omah gitu pak penggaliannya dia panggang untuk zaman Joko ini minahai surah yang tasik rezeki kol dia itu tetap kopi ambak saya usahanya dia ngasak cabang untuk itu dan turun cabang gue bujo siji kalau rezeki ini zaman gak gue bujo 100 gue bujo dan turun 100 mergo pancen jatah rezeki dititipnya panjenengan pak iya kunu fukoro a yuni humullah min fadli tolong jenengan fakir ini lah kok Joko kan rai-rai fakir lagi kok gue pengen suge iya kunu fukoro a yuni humullah min fadli rabio rabio dengar lagi si Joko-Joko muka-muka malu dengan payu rabi maksudnya lah mereka rezeki ini bojone panjenengan, mereka dikit-dikit jenengan jadi omah, jadi lo keluar ya zaman rapi orang yang bayang ini iya ya, ntar aneh ya kok pengen di rumah, di mobil, padahal kok pengen apa air aku kok kalau rapi umur lo likur zaman itu mulai kok mondok umur selikur jadi kalau mondok enak 9 tahun, masih 10 tahun awet umur 11, kalau mondok tamat SD itu lo gak kalau mondok sampai 9 tahun, 10 tahun kok mondok mulai-mulai kerabah kon rapi mergo nyopo nek kesuwen di omah ngarai tindakan lho ngono bahaya pol oleh wis kerjaan yo nek terus dirapi oleh kok koyo tata cintane kandas di tengah jalan ketoke diomahi kira-kira tahun 6 tahun 7 tahun bosok kenapa karo wong liya bijak ketika Allah ketoro kue suwe tak dire jebul sing lagi kontol aku orang ngono ya apa pacaran langsung rapi pas ini jentol ini manusia emang gitu maksudnya ya aku juga beda berdoa sepuku gitu sepuku lah dia ini langsung rapi ceritanya ya biar gak pacaran untuk kulo kulo kan kuliahnya kan ke diri jadi duduk langsung tamat
aliyah, ngoten. Aliyah, aliyah diniyah salaf ngoten lho, Gus.